Hello. 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 Terima kasih kerana anda memilih Kokoci TV. Isteri pelawak Syuk Sahar, Rosa Serar menjawab dakwaan yang mengatakan punca keretakan rumah tangga mereka sebenarnya bermula daripada pihak wanita yang tidak tahu menjaga penampilan. Justeru itu, Serar atau nama sebenarnya Rosalena Natasha Asyafrah memaklumkan, dia tidak menolak dakwaan terbabit kerana memang terdapat segelintir warganet yang meninggalkan komen sebegitu terhadapnya. Memang ada, saya selalu baca komen, kadang ternampak, netizen siap kata dulu tak nak jaga penampilan tapi bila lepas macam ni, baru nak jaga, katanya. Meskipun tidak kisah dengan kata-kata kecaman tersebut, Serar bagaimanapun berharap perubahannya kini adalah hasil usaha beliau sendiri dan juga produk yang dijualnya. Sementara itu, ketika ditanya mengenai perkembangan terkini antara Syuk dan anak-anak, Serar memaklumkan segalanya masih sama malah dia memberi kebebasan buat bekas suaminya itu untuk berjumpa anak mereka. Saya beri kebebasan buat Syuk untuk berjumpa anak-anak, tiada limit. Saya beri kebebasan je sebab sekarang ni Syuk dah tak duduk KL dah, sekarang dia duduk Penang sebab dia ada bisnes kat sana. Jadi, bila dia ada kerja dekat KL, atau ada launching kat mana-mana, dia ada je ambil anak-anak, jelasnya. Serar ditemui di majlis pelancaran produk kosmetik Inayah Beauty di Avan Hotel, Bandar Utama pada Isnin, terdahulu, Serar sempat menitipkan pesanan buat Syuk agar terus kuat dan tabah menghadapi ujian yang menimpa rumah tangga mereka. Untuk rekod, Syuk dan Serar mendirikan rumah tangga pada tahun 2015, hasil perkahwinan mereka dikurniakan dua cahaya mata Nur Qurratu Ain, 5, dan Nur Asyifatu Aimi, 2. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku.